Okey, okey. Okey, cerita pasal Lara Aisyah. Lara Aisyah. Dia adalah satu telenovela, asalnya drama adaptasi Mexico punya telenovela . La Toba. Eh bukan. La Loba. La Loba. Hey, lahai kau ni. La Loba. Adaptasi Mexico. Yeah. Nak tanyalah Mr. Potato tadi ada tak dalam cerita ni? Tak wujud lagi. Mexico. Cerita sikit, kita nak tahu cerita sikit lah. Karakter-karakter. Dengar kali ni Fasha orang susah kan kerja pasar. Alhamdulillah. Cuci ikan. Ya. Yeah. Cuci buah sebenarnya. Cuci buah. Cuci apa ni kan? Cuci buah. Kena tengok cerita ni. Okey. Kau diam. Okey, cerita sikit. Beza watak Fasha dalam cerita ni dengan cerita-cerita lain. Okey, cerita ni Lara Aisyah. Satu episod, saya menggawang watak Aisyah. Aisyah merupakan gadis penjual buah di pasar. Dan dia seorang gadis yang ganas sikit dan memberontak. Kerana boyish. Dia memang dia menangis tu apabila ada isu keluarga. Tapi selain daripada itu dia tidak menangis, dia hati dia kental. Dia gadis wanita orang besi. Orang jual buah memang kena kental. Buat durian jual durian. Tak ada musim. Dan alhamdulillah daripada episod 1 kita trending sampai hari ini dan saya sebenarnya terkejut juga sebab selalunya orang trending daripada episod tengah kan. Betul. Tapi kita awal-awal dah trending. Sebab pasal sandar tu. Tak, cerita dia memang bagus. Cerita dia bagus. Cerita dia memang sangat bagus. Saya rasa orang dah start tengok pasal Fasha ada post sikit-sikit dekat Instagram. Semua dekat Instagram semua. Kau tak follow Nazim ke? Nazim pun post lah. Follow. Tak, aku ada yang Fasha dia ada gaduh-gaduh tu. Aku cakap, ini cerita baik ni. Lain sikit lah. Tapi kau tengok tak? Mestilah. Aku cerita Fasha semua aku rekod. Terima kasih. Okey, Nazim pula. Nazim. Peminat Fasha Sana nombor 1 ni. Kuat lah ada Sana. Nama anak aku nombor 3. Fasha Bangin tak aku panggil. Nazim. Watak. Hero kan? Hero. Anak orang kaya tapi biasalah kan? Dah biasa. Memang orang kaya kan, Nazim? Tak. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Kaya lah. Kaya dengan budi bahasa. Kaya dengan budi bahasa. Kaya dengan budi pekerti. Baik. Itu yang kau tak ada tau. Thank you. Lebih dah dijawab. Cerita apa? Cerita apa nak ni? Beza watak dalam cerita ni. Kalau nak ikutkan perbezaan watak saya dengan drama-drama terdahulu, wataknya lebih kurang sama sebab watak sebegini yang selalu datang pada saya. Tapi yang akan membezakan watak ini dengan karakter-karakter sebelum ini adalah jalan cerita telenovela ni. Okey. Itu dia. Wah, kau macam tak peduli je orang tu cakap. Kau macam okey. Funny. Serius. Kan? Orang tengah cakap, konsentrate. Tak, dia tengah duduk dengar dalam monitor. Dia tengah ni, sibuk. Okey lah, sebenarnya kau tak sebabkan kau kalau sorry ni balik sini tak boleh. Fasha Sanda, dalam cerita ni awak buat aksi stun awak sendiri. Ada bergaduh, ada apa semua. Ya, memang tak nak pakai stun woman, double. Alhamdulillah sebab saya ada basic Muay Thai. Muay Thai. Nak kata dia ada sangat. Muay Thai dia nak terkejut. Bau dia? Nak terkejut. Saka dia memang ni. Jadi saya banyak buat sendirilah. Memang Cik Reza Baharudin kata boleh kalau nak pakai stuntman. Tapi saya kata saya boleh buat sendiri. Yes. Dan ada juga aksi yang kadang-kadang buat terror lah. Sampai cedera kan dengar? Cedera? I lompat daripada lori tu ke bawah. Tapi masa take tu, lompat kan. Tapi sebenarnya sakit gila. Tapi buat relax je. I tak tunjuk, dia pun tak tahu. I tak tunjuk tapi sebenarnya sakit gila macam nak menjerit. Tapi I macam tak apa untuk karakter. Injet. Beberapa hari lebam I punya jari dan kaki. Yang dia lebamkan orang pun banyak. Ya. Sebab dia kalau pukul betul-betul. Ya, I pukul betul-betul. Dan siapa yang selalu kena pukul tu? Selalu yang kena pukul. Sebab tak kena. Shah Jezel. Jadi ramai yang pukul Shah Jezel. Abang Sado. Pukul betul-betul. Tapi sebelum tu saya minta maaf dulu. Minta maaf siap-siap. Kalau saya terkena betul-betul. Baguslah cara dia tu. Aku nak buatkan kau lah. Minta maaf dulu. Najim Osman. Kita nak ucap tahniah. Awak bakal menamakan Zaman Bujang. Alhamdulillah. Terima kasih. Ceritalah sikit. Bila tu ucapan untuk peminat yang kecewa. Adakah yang kecewa? Adalah. Peminat-peminat lelaki berwajah Korea. Ya. Annyeong, Chanyeong. Ya. Annyeong, saya.
Silakan. Apa dia soalan dia? Bila aku nak kahwin? Eh bukan. Kahwin dah tahu dah kan 10 hari bulan ni. Ah ya. Kepada yang tak tahu, saya akan menamatkan zaman bujang saya pada 10 hari bulan ni. Okey. Tapi sampai kesudah saya masih shooting lagi. Punya dan, busy. Dan terima kasih kepada semua yang mendoakan benda yang baik-baik untuk saya dan pasangan. Dan itu je lah. Semoga sokongan itu akan teruskan walaupun saya dah kahwin. Tanya juga tu, MC nak pakai MC dua orang. MC mahal sangat apa? Eh takkanlah mahal. Aku bincang. Bincangkan Nabil lah, bincangkan Nabil lah. Pasha, bila? Bila nak tambahkan nama bujang? Kau ni berani betul kau tanya macam tu. Mana tahu? Kau tak boleh tahu tanya macam tu. Bila nak tambahkan zaman bujangan saya? Awal tahun. You tak bincang pun tiba-tiba awal tahun. Ai mana ada duit sekarang? Tapi tak tahu tahun bila. Bagi Nabil. Maknanya sempat lagi lah cik duit. Okay guys, okay. Thank you so much. Thank you so much. Nak ajak peminat. Bila-bila ni? Setiap hari apa? Okay, kepada apa? Semua penonton meletup yang saya sayang. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus menonton Lara Aisyah setiap hari Isnin hingga Jumaat di Astro Prima dan Astro Maya HD. Baik. Thank you. Dan teruskan kita buat dia trending. Yes. Terima kasih banyak Nazim. Terima kasih banyak Fasha.